Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Belum merdeka kita. Belum merdeka, enggak merdeka. Jadi kita terbukti di arena persidangan mediasi. Baik mediasi maupun awalnya menunjukkan ada ketidakmerdekaan itu. Jadi masih ada kepentingan kekuasaan yang dominan. Salah satunya adalah memaksakan model surat kuasa. Secara hukum acara perdata, hukum acara perdata mengatur bahwa yang namanya surat kuasa itu adalah pemberi kuasa langsung kepada kuasa hukum. Dan kuasa hukum itu nanti maju di persidangan. Sederhana, dan itulah hukum acara perdata. Tapi ini mengikuti kemauannya sendiri. Bahwa dia membuat surat tugas ke Sesneg, kemudian Sesneg ke Kejaksaan Agung, yang baru menguasakan. Jadi ini kuasa Kejaksaan Agung atau kuasa Jokowi. Makanya nanti pada poin berikutnya, ketika kita tantang tadi, oke, kita bisa mediasi sekarang, selesai mediasi, tunjukkan saat ini juga ijazahnya Jokowi. Selesai. Ternyata tidak bisa. Memang dia tidak mewakili Jokowi kok. Walaupun menurut keyakinan instansionalnya itu prosedur mewakili Jokowi, tapi dia nggak bawa ijazah. Bagaimana seorang kuasa hukum yang mau masuk ke ruang mediasi dan mediasi bisa menyelesaikan semua, yaitu dengan nih ijazah aslinya Pak Jokowi. Selesai. Ternyata itu tidak bisa. Sehingga kita sangat yakin memang Jokowi ijazahnya palsu. Maka ke depan juga akan terjadi proses yang sama. Tidak akan ada ijazah itu. Sehingga wahai rakyat Indonesia, lihatlah kita punya presiden yang tidak punya ijazah. Ijazahnya palsu. Dari 4 persidangan sudah bisa dibuktikan. Di mediasi ini momentum sebenarnya. Hayu kita ngobrol. Hayu kita damai. Hayu kita selesaikan masalah bangsa negara ini yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Ini loh, selesai. Tapi itu yang tidak bisa. Maka inilah hukum yang kita bisa baca. Itu hukum yang kita baca adalah memang Jokowi tidak punya ijazah. Dan ijazahnya kalaupun ada, palsu. Kemudian yang kedua, kita sudah tegaskan juga bahwa mediasi ini tidak sah secara hukum. Kenapa? Bagaimana satu keputusan majelis hakim dalam konteks pokok perkara, maksudnya perkara yang pokok, majelis hakim kemarin, dia tidak mengagendakan mediasi. Ujung-ujung ada mediasi. Hakim kan kabur kemarin. Tiba-tiba sekarang ada mediasi. Dari mana ujung-ujung mediasi ini? Tidak sah. Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus melakukan pemeriksaan baik terhadap hakim maupun terhadap instansi pengadilan Jakarta Pusat. Karena dia telah melakukan, kalau dalam bahasa teman-teman, contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan. Bagaimana seenaknya saja begitu? Maka mediasi juga tidak sah. Oleh karena itu, kita semua kemarin tadi tidak menandatangani apa-apa. Para pihak tergugat menandatangani, tapi penggugat tidak, karena dua hal. Satu, ya, mediasi tidak sah secara hukum acara perdata. Yang kedua, pihak tergugat satu tidak bisa menunjukkan kuasa yang sah secara hukum perdata. Dan yang ketiga, tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya. Yang seharusnya itulah bahan negosiasi kita, bahan perdamaian, bahan mediasi. Tapi gagal dalam pengertian digagalkan oleh Jokowi sendiri. Peradilan ini digagalkan oleh Jokowi. Karena dia
Anda tidak punya itikad baik. Tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara dengan menunjukkan ijazahnya itu. Oleh karena itu, gagalnya proses peradilan disebabkan oleh Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum merdeka. Teman-teman sekalian, ini maaf, tolong. Ini perlu saya jelaskan bahwa kesempatan mediasi hari ini juga saya secara sebagai penggugat, ya kan, itu meminta Mahkamah Agung segera memecat, ya kan? Bukan hakim, ketua PN. Kenapa dia menghina? Jadi penyampaian berita untuk mediasi saja dikirim lewat WA dengan cara seperti melalui kurirnya itu security. Jadi tidak ada, sedangkan para tergugat itu sampaikan. Ya itu. Jadi, nah ini. Bukan itu ceritanya. Jadi ini surat ini diberikan waktu melalui Amir hari itu juga nggak pakai kurir. Iya itu masalahnya. Itu. Nah jadi ini perlu pengadilan, ketua pengadilan Jakarta Pusat ini segera diganti dan diberikan sanksi hukum. Begitu juga kepada hakimnya. Karena ini jelas ini melakukan penghinaan terhadap pengadilan itu sendiri dan kami tidak bisa menerima ini. Jadi tadi itu adalah memang ini ada semacam skenario dari Jokowi tentang persoalan ijazah palsu ini dan ternyata pengadilan pun terlibat dalam persoalannya dengan cara seperti ini. Dan pada tergugat tadi seperti kor, ya kan? Mereka semua kor dan mereka punya surat pemberitahuan. Lah kami sebagai penggugat tidak ada. Ini. Nah, jadi ini publik Indonesia harus tahu bahwa ini adalah kerusakan pengadilan, kerusakan lembaga kehakiman kita dan diakibatkan oleh abal-abalnya, ya kan, persoalan ijazah palsu ini. Sekian. Kalau begini masih percaya sama pengadilan, bagaimana? Nah, inilah yang bagaimana kita bisa percaya ke pengadilan. Bersihkan, ganti. Ya. Jadi gimana, kelanjutannya gimana? Nah, bersihkan. Kita akan tetap mediasi sekali lagi, ya kan? Nah, tetapi yang jelas bahwa hari ini kami meminta dengan bukti-bukti ini agar Mahkamah Agung memecat dan mengganti Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memecat para hakim yang lari dari persidangan kemarin. Ya, saya kira itu. Oke? Okay? Ada pertanyaan, okay, teman-teman? Tadi bahkan salah satu anak T1-nya itu ya, mau bawa ijazah tapi fotokopi. Iya ya, kan? Ya. Begitu diminta aslinya, dia bingung, diam. Iya, ya, makanya itu tadi. Memang T1 itu kan dia kelihatannya mempertahankan para alumni, salah satu alumni perguruan tinggi terkenal. Tapi itulah sikapnya itu, karena mungkin takut sama atasan. Pak, ini ada dugaan skenario sengaja melambatkan supaya nggak pernah tuntas, gimana Pak? Memang itu sudah diungkapkan oleh salah satu penggugat tadi, Bapak Taufik itu mengatakan ini adalah buying time, mengundur waktu, ya kan? Tapi jelas bahwa hukum harus tegak, meskipun sampai 2024. Kita tetap bicara karena apa? Ya kita punya anak-anak, semua adik-adik kita, saudara kita bersekolah tetap harus punya ijazah. Ini adalah cara merusak, membodohi, ya kan, dunia akademik dan dunia pendidikan kita. Ini Presiden Joko Widodo secara moral, secara hukum dan konstitusi merusak bangsa ini dalam persoalan kasus ijazah palsu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum percaya. Ya. HP mana HP? Ini. Bang Basir. Ya, siap. Ya, segera pindah. Bang Basir. Ya, masih kondisinya masih di dalam sidang ijazah palsu ya. Jadi bukan. Pindah. Ini. Bang Basir. Oh iya. Ini Bang. Kembali lagi. Sorry, pelama.